Ratusan peserta dari sejumlah daerah dan negara ikut ambil bagian dalam Paris Surfing Competition 2019. Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata ini sengaja digelar di Pantai Parangtritis yang selama ini sering dikaitkan dengan hal-hal mistis dan supranatural. Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Quintarto, menjelaskan sejak 2012 olahraga surfing mulai berkembang di kawasan Pantai Parangtritis. Sifat ombak Parangtritis yang tidak tergolong tinggi dan konstan justru menjadi daya tarik tersendiri karena sepanjang hari bisa dimanfaatkan untuk melakukan surfing. Hal inilah yang mendorong Dinas Pariwisata untuk menggelar kompetisi surfing dengan harapan akan ada ketertarikan dari surfer mancanegara menjajal keganasan ombak Pantai Parangtritis. Kita tidak pernah sadar bahwa sejak tahun 2012 di sini sudah digunakan untuk latihan surfing. Dan ada anak-anak yang berprestasi juga dari hasil latihan di sini. Nah, berdasarkan itu kita menginspirasi, kebetulan pengelola surfing warga sini ini menyampaikan, Pak, kami mau diberi kesempatan untuk bisa mengadakan kegiatan surfing di Parangtritis didukung oleh dinas. Nah, hari ini makanya kita melakukan dukungan bahwa agar bagaimana nanti masyarakat ini paham bahwa Parangtritis ini merupakan salah satu daya tarik yang luar biasa bagi wisatawan. Seorang peserta surfing dari Perancis, Durian, mengaku sangat senang bisa mengikuti kompetisi ini. Ombak Parangtritis sangat bagus untuk berselancar sehingga ia sangat beruntung bisa mengikuti kompetisi yang baru pertama kali digelar. Ini Parangtritis Competition, ombak bagus sekali, panas, banyak orang di pantai, for good. Thank you Parangtritis, matur nuwun Parangtritis, saya senang sekali. Berarti ombaknya bagus ya Mas ya? Ombak bagus, bisa bermanuver gitu. The show is on, matur nuwun Parangtritis. Anang Zainuddin, Jogja TV.